Ini ketoprak ya? Iya. Baru buka emang Pak? Iya baru. Hari ini? Ya enggak, udah 6 kali ini, 6 hari. Oh iya, soal baru lihat sih ya. Kayaknya di Banjarbaru belum ada yang jualan ketoprak ya? Belum ada. Belum ada, saya belum pernah lihat sih. Baru ini? Baru ini. Emang Bapak dari mana? Aku dari Jakarta. Hah? Jakarta. Oh dari Jakarta. Geng ya, ini ketoprak Banjarbaru. Mangkalnya di sini terus ya? Insya Allah. Insya Allah di sini terus ya? Malam-malam tadi. Nah ini di samping. Tari apa namanya? Tari tempat ya? Ya kayak gitu itu dong, yang kapur-kapur itu. Ini di bubur kacang. Ini teman saya nih bubur kacang ya. Andi namanya itu. Nah oke okay, geng, sekarang kita sedang berada di Jalan Karanganyar ya. Ini di situ ada bakso gunung. Itu bakso gunung tuh. Dan di sini ada ini JNT nih, kantornya JNT ya. Nanti lokasinya gua taruh. Nah, ini di sini ada ketoprak nih, geng. Ini ketoprak biasa, ketoprak telur ya. Telur asin ada, telur. Oh, telur asin ada juga, Pak? Ada. Buka dari jam berapa, Pak? Baru aja. Maksudnya nanti setiap hari bukanya dari jam? Dari jam pokoknya jam 3 lah. Jam 3 sore. Iya, jam 3 sore. Sampai jam ya, sampai malam ya. Sampai malam kadang sampai jam 12 sampai 1. jam 1. Ya mantap nih ya nih. Jadi buat warga Kota Banjarbaru terutama di daerah ini, daerahnya namanya Loktabat Utara. Daerah Loktabat Utara nih, Jalan Karanganyar namanya, Pak. Ini jalan yang mau menuju ke bandara. Di situ ada supermarket Azahra namanya di situ. Supermarket Azahra ya. Nah ini ketopraknya nih, geng. Ini kayaknya pertama nih ada ketoprak di Kota Banjarbaru ya. Nanti untuk nomor bapaknya ada di deskripsi juga, kita taruh deskripsi. Nah kalau gue biasanya suka makan di situ juga tuh, itu bubur kacang hijau. Itu Bang Andi tuh, bubur kacang hijau itu dia buka sampai jam 12 dia. Bungkus ya Pak, satu ya. Jadi sekali lagi buat warga Kota Banjarbaru yang pengen ngerasain ketoprak Jakarta, ini ada di sini ya, mantapnya. Nanti kita cobain ketopraknya, kayaknya enak nih. Jadi buat teman-teman warga Kota Banjarbaru daerah Loktabat Utara, sekarang di sini ada ketoprak nih ya. Kita udah beli ketoprak. Nanti Pak siapa namanya, Pak Adam? Pak Sarjan. Pak? Sarjan. Pak Sarjan, nanti nomor WA-nya juga gua cantumin di deskripsi ya. Jadi nanti bisa order-order. Oke, Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Pak, ya. Saya lagi istirahat. Saya sering makan di sini kok, daerah sini. Sering. WA-nya saya udah ambil ya. Oke, Pak. Oke, makasih ya, Pak. Iya. Oke, kita unboxing dulu ya. Ini isinya. Kayaknya enak nih. Ini bumbu kacang, ada tahu, ada mie. Ini ketoprak ya. Harganya 10.000 aja nih. Langsung kita santap. Dapat kerupuk juga nih, kerupuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia makan. Alhamdulillah.